Okay. Gila sih. Oh, look at that. Pilih seorang kembaran. Oke. Okay. Kita pilih tengah bisa. Oke. Okay. Oh. Oh, ini cowok cewek. Aku pilih yang cewek lah. Oke. Enggak sih, enggak sih. Kita pilih yang cowok aja. Oke. Kita kasih nama. Oke. Damn keren sih grafiknya sih parah. Oh, mereka ini kembar. Oke, jadi kita harus nyelamatin kembaran kita. Oke. Gila. Oke, tapi itunya apa? Dubbingnya pakai bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Jepang gitu kan? Gak apa-apa sih. You're now trapped here. Yeah. Damn keren parah sih. Ini aku main jam 9 pas the maintenance-nya sampai jam 9 sih. Jadi sekarang jam 9, jadi kita akan coba gitu gamenya. Tadi cuma awal ya. Oh ini, oh ceritanya cuy. Keren ceritanya. Bahasa Indo. Two months ago. Oh, ini Paimon. Namanya Paimon. Paimon is to be the great. Oh, dia bakalan mandu kita kayaknya ya. Oke, ini udah masuk ke gamenya kah? Oh, damn. Oke, di sini untuk gerak. Ini untuk ngedash, ini lompat. Oke. Gila sih. Ada sunscreen. Ih. Gila gamenya. Kita ambil. Oh, dia kabur. Oh, kita dapat crab. Jadi kita lari. Oh, ini ngedash. Tekan untuk menyerang. Oh, ini ada. Oh, ini dia. Oh. Look at that, bro. Ini mungkin grafiknya apa ini, cuy? Ini kalau kalian bagi yang nggak tahu, ini HP ku pakai Snapdragon 720G dan RAM 8, jadi kita akan coba lihat performanya. Tapi nggak ada nge-lag sama sekali sih. Oke, kita suruh kemana ini? Oh, suruh ke tadi. Masih lumayan sih ya. Oh, kalau dideketin nggak ngeblur, kalau agak agak jauh nanti agak ngeblur gitu gambarnya. Oke, nanti kita akan coba setting-setting. Ini mungkin settingan bawaannya. Oke, buka world map. Apa tadi aku belum baca? Oke. Kok kita suruh buka ini? Enggak lah. Oh, di sini. Ikuti panduan. Oh, jadi kita harus... Oh, wow. Oke. Kita akan coba gameplay first impression ya di sini di Android, cuy. Gila, aku pakai Snapdragon 720 dan 8 GB. Ini aku di server Asia. Kita akan coba mainin ya. Keren sih, parah sih. Idi. Climb.
Damn. Gak main di Switch, cuy. Ini apa ini? Oh. Ini ada biodata, ada kisah, ada talenta. Oke. Kayaknya untuk status kita ya. Susitera. Ini untuk nambah nyawa mungkin. Gak tahu juga. Maju. Oke. Oh, look at that, cuy. Dunianya itu cantik banget. Gila. Gila, cuy. Baru 5 menit nih udah. Wow, look at that. Itu dia dunianya, cuy. Genshin Impact. Gila. Perasaan lebih berat Honkai ya. Atau mungkin karena ini game baru atau gimana. Tapi lebih beratan ini untuk spek ya. Kalau Honkai kan memorinya sebanyak. Oke, kita cari Dewa Anemo. Oh, dia tahu cuy sebenarnya, nggak mau ngasih tahu duluan. Kita disuruh petualang dulu mungkin. Prolog 1, bagian 1 pengembara menangkap angin. Oh, jadi kita bakalan ngambil jurus angin mungkin. Oke. Oke, kita disuruh kemana ini? Kita disuruh kemana? Oh, ini dia. Ya, yeah, at least he try. Paimon ini sebenarnya dia itu tahu banyak gitu kan. Jadi dia itu nuntun kita sampai kita bisa nyelamatin adik kita. Oke. Okay. Itu mungkin tugas pertama kita. I don't know. Tapi ini dia cantik banget, cuy. Gila, kita bisa kemana-mana ini. Oke. Nggak bisa lari gitu kan. Jalannya pelan banget, gila. Oke, kita bisa berenang. Oke, gak sabar sih kalau bisa main sama temen pas. Oh, wet. Kali kita basah. Oke. Untuk berenang, pencet ini. Oh, jadi kita bisa basah, bisa. Oh, nice. Jadi agak realistis gitu ya kalau kena air bisa basah. Oke. Ya. Oke, kita taruh tangan kita di sini. Apa yang terjadi? Pedal pop. Nah. Oh, kayaknya checkpoint gak ini? Atau kita dapat item atau sesuatu XP atau skill. Oh, kita dapat skill angin mungkin. Tadi kan bilang angin-angin. Mungkin saja. Oke, kita kita bisa melihat semua peta. Damn. Itu sebagian ke, kita elang. Yeah, I just. Oh, kita cuma mencet. Oke. Masih kekuatan tapi tidak ada misi. Oke. Dia marah cuy. Aku bilang kayaknya menakutkan. City of Freedom. Oh, dia nyembah Dewa Anemo. Kita bisa, oke. Oke. Let's move that. Oke. Musiknya enak juga jika. Oke. Oh, itu dia jurusnya. Oh, langsung mati, cuy. Oke, kita pakai jurus. Langsung mati mereka. Oh, ini buat nambah XP gitu mungkin ya. Oh, kalau nggak pakai jurus nggak begitu sakit, cuy. Ya, kita pencet ini, tekan navigasi. Navigasinya sih di sini. Di mana emang? Oh, ini kah? Oke. Oh, tekan tahan. Tekan tahan itu bakalan channeling. Oh, damn. Tekan tahan elemental Bruce.
Oh, kita itu jadi elemen angin di sini ya. Oke, kita dapat telur. Paimon gak dapat kekuatan. Oke, karakter XP dapat Mora. Oh, uang di sini namanya Mora. Kita pergi ke Mondstadt. Oke, kita ke sana. Oh, ke situ sih. Damn, bro. Berenang. Look at that. Gila. Untuk membuka menu Paimon. Oh, kita bisa membuka menu Paimon. Oh, jadi kayak gini-ginian ya. Tidak ada pesan. Oh, registrasi. Oh, kita dapat kostum. Dapat kostum, cuy. Kita ambil semua ya. Oke, dapat Mora itu. Dan kita dapat apa ini? Pra-register 3 juta. Gila yang pra-register, cuy. Kita juga dapat ini. Kostum. Wing of Cham... Apa itu? Oke lah. Ada pengumuman di sini. Untuk event-event mungkin. Hadiah pra-registrasi. 10 juta. Kita dapat ini juga. Ini event. Event login. Oke, kita nanti lah ya. Masih belum mungkin. Masih apa? Training. Masih awal-awal. Achievement. Oh, ini kayak diamondnya gitu. Primo game. Kita nanti di sini juga kayak gacha gitu. Gacha karakter setauku. Jadi ya, kita lihat aja dulu. Oke, kita di tas. Kita bakalan pakai. Gimana cara makainya? Oke, di mana cuy? Oh, bukan di sini. Kita pencet yang di kanan mungkin. Atau karakter. Tuh kan. Oke, senjata. Artefak. Wah, oh, artefak itu apa? Waduh, masih banyak yang harus kupelajari di sini. Gila, ini statnya. Kita bisa level up stat. Oh, jadi buku-buku ini tuh untuk naikin stat. Oh, kayak di Honkai Impact berarti ya. Kita bisa jalanin misi untuk naikin start. Kita juga bisa kayak buku-buku ini. Oke lah, mantap. Oke. Memerlukan 15.000. Oh, 7.000. Aku punya 15.000. Kita 5.000 aja lah ya. Oke, kita level 10. Gila. Oke lah. Kita jalan aja dulu. Oh, mungkin aku mau masih penasaran gimana cara makainya. Cara makai itunya apa tadi? Oke, profil karakter. Oke, gimana cara makainya? Beneran aku nggak tahu. Oh, tas mungkin. Mungkin belum dikasih tunjuk ya. Jadi nanti aja lah ya. Oke. Kita bisa jalan ke sana. Sambil lihat-lihat ini ya. Oh, pengaturan, cuy, aku mau cek pengaturan. Oke, pengaturan. Kita di sini tuh ada di Sentinel Kamena. Oke, mode berjalan semula, bidikan giroskop. Oh, giroskopnya mati. Kita akan coba nyalakan dulu. Oh, rendah, cuy. Dan lancar. Kita coba ke menengah. Beban perangkat di konfigurasi ini. Oke lah. Motion blurnya kita tutup aja mungkin. Habis itu efek visual, kualitas efek rendah. Resolusi render, kualitas bayangan. Kita nggak perlu bayangan yang bagus-bagus. Kita efek visualnya ini yang lumayan ini. Kita harus naikin agak tinggi. Kayak gini aja. Aku takut nggak kuat sih ya, Bikuci. Ini padahal 720G. Gila. Oke, kita udah. Kita pakai Giro di sini, cuy. Keren. Kita nggak nyala jirunya. Oh, ini lebih baik. Oh, ini lebih baik parah. Padahal menengah ke oke. Dari itu dari apa tengah ke menengah ini bedanya jauh banget cuy, apalagi ke tinggi. Gila, ROG pasti bisa, cuy. Oke. Oh, kalau gini udah nyaman. Dunianya juga udah bagus kalau menengah grafiknya. Oke, motion blur-nya aku matiin karena nggak begitu suka nanti pusing kepala. Jirunya kenapa ini mati? Perasaan tadi udah aku nyalain dah. Mungkin videonya udah sampai sini aja dulu. Bidikan Jiro. Oh, jadi kita oke. Kalau kita pakai ini, kita pakai Jiro bisa ya. Jadi kita bisa bidik pakai Jiro kalau kita pakai Archer atau apa, mungkin gitu. Jadi kita matiin aja, kita kan nggak pakai. Oke, sepertinya sekian dulu untuk yang pertama ini. Min, aku bakalan coba-coba dulu untuk awal, dan nanti kalau ngelawan bos atau ada sesuatu yang menarik di sini, aku bakalan coba record lagi. Jadi ya, seperti sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di bawah. Dan jika kalian punya kritik atau saran, kalian boleh komen di bawah, guys. Dan nah, bye-bye dan salam minor. Bye-bye. Oh, sweet flower. Look at that. Oh my god.